Lu mau nolongin gua gak? Toy, lu asik banget. Pak. Apa? Kalau emang gak mau ngasih saya, saya bayar. Bukan nih. Ya. Mau minum apa? Kebetulan kita gak ada apa-apa. Gak usah ditawarin. Gak usah ditawarin dong. Kalau gak ada apa-apa, gak usah ditawarin. Lu mau pakai kemana sih? Pulang kampung. Sendiri? Itu tiketnya cuma satu. Ya sendiri. Cuman ngapain sendiri? Berdua? Tak kalau lu kenapa-napa di jalan gimana? Banyak pak orang kayak gitu mah. Cuman yang seukuran lu gak ada lagi. Ih, cuma lu doang. Betak lagi, ngebetak lah. Jadi, Wendy, buat apaan sih? Ini kan list yang mudik gratis. Oh iya. Jatah dari kantor pusat. Iya. Ingat gak? Kamu janji tahun ini kita bakal pulang kampung bareng. Tapi kan kampung kamu jauh di Uganda. Wow. Nah, kita gak usah ke Uganda. Kita ke kampung yang... Usingle. Ada... Usingle. Oh. Uganda Usingle. Gak mau kan aku udah gak single. Kamu mau ke kampung aku? Ya, kamu kan janji mau ngajak aku ke sana. Kedue, lagi mana ya? Mau ke Makassar? Enggak ah. Ntar aku dikeroyok sama istri kamu. Ke Tegal, ke Tegal. Jadi ini di datanya gimana? Kan Kiki harusnya ke Garut, Wendy ke Makassar. Jadi mana? Dia mau ikut ke tempat Wendy, Makassar. Ntar lu ada cicak nempel dong. Bukan. Oh, Teh Ayu lagi bersih-bersih. Iya, anggota semuanya pokoknya dapat jatah buat... Naik apa kreatif. Nih? Kalau yang ke Makassar ya naik pesawat, cuman gue ditolak terus naik pesawat. Kenapa emang? Karena ya gue mudik ke Bogor gak boleh naik pesawat. Kenapa ya? Gak mau. Yaudah ke Garut, ke Garut mau. Yaudah, ke Garut. Benar. Ke Garut. Ini juga gue arahin Dika semuanya ke Bogor juga Dika. Dika gak ke Malang. Ke Bogor? Ya biarin ke kampung gue aja. Lah, belum tentu Andika mau. Lu belum jadi bini, aduh udah ngatur lu. Janjian dulu. Nanya nih, kayak gue sama Kiki nanya gitu. Dika ke Bogor kayak oke lah pasti. Eh Anabel, lu kenapa sih? Lirik-lirik aja dari tadi. Oh, ke papa. Ini lagi pada ngomongin pada mudik. Iya, mudik gratis. Mudik gratis. Saya dong tulis namanya. Ayu Ting Ting. Tujuannya Juanda. Surabaya. 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 Bandara Juanda. Kirain Ayu mudiknya ke Juanda Depok. Dia tetap beli tiket pesawat ke bandara. Hei. Dia naik dah. Ah, sama aja. Tapi kan enggak, Bo. Biasanya kalau maaf ya, Ayu kalau di luar anggota enggak dapat. Iya, beda sendiri website. Ini jatah yang buat anggota. Astagfirullahaladzim. Pada mau diuruk sama tiket lu. Kan gitu. Kan begitu. Kan gitu konsepnya. Jadi kan ini kan karyawan Ratura. Dari kepolisiannya. Saya apa di sini? Ibu kan outsource. Ibu dari yayasan ibu. Iya harusnya yang kan ibu minta ke yayasan. Tapi ada yang dibuka online loh gratis. Iya bisa online. Sat, coba daftar. Gak ada yang mau ngakuin saya. Ngaku. Tolonglah. Sat. Yuk, yuk. Ini kan pendaftaran online dibuka cuma buat... Coba aja. Ya masa oh ada. Ada. Saya udah nyoba online, ya Allah semuanya pada gak bisa. Karena emang kuota saya gak ada. Ya berarti bukan gak bisa. Ya, nah, serius saya udah nyari di online. Ini sebenarnya yang belum request tuh Surya sih. Gue gak tahu deh apa Surya. Ganti aja dia mah kan gak punya kampung bocah bojong dia mah. Ngapain dia ganti saya aja udah Bu. Ya, atau mesti ngomong dulu ke Surya. Iya lu jangan ganti-ganti. Ya enggak, tapi ngomong ke Pak Surya deh. Ya jangan saya dah ah. Ntar dia jadi tinggi hati. Gak mau saya. Ketimbang ngomong baik-baik sama Surya kenapa sih masalahnya. Kan tolonglah jangan kasih, gak mau ngomong apa sama dia, antar jadi berantem, jadi ribut. Tapi gak apa-apa, ribut-ribut kalian tuh disukai sama netizen. Bahkan udah ditimbang-timbang sebagai the next couple of the year. Iya, ditimbang-timbang. Jangan pada ngecengin mulu dah, yang penting ini saya. Serius lu mau mudik kemana, jalur darat apa jalur udara?
Ya yang ada aja jalur darat nggak apa-apa, udara juga nggak apa-apa. Ini adanya sisanya jalur telepon, lu mau lo? Telepon dong. Mau yang ekonomi apa bisnis? Saya biasa bisnis, saya nggak biasa ekonomi pak. Udah kagak ada kuota mau udah bukan karyawan, udah bisnis. Lu kebangetan, kita aja ekonomi, bisnis. Naik satu pesawat, cek. Dia udah duduk di bisnis. Iya, kita masih lewat. Cerita dong. Ya maksudnya ekonomi Bu Kiki, maksud saya bisnis. Ya ekonomi lah. Apalah saya kan cuma serpihan rengginang. Maksud saya naik di bisnis. Kalau bisa first class ada gak? Iya. First class. Serius. Nah tuh, pas tuh. Komandan. Jangan. Kamu tuh. Ya yang jalan yang nutup sendiri. Sebagai anak gua tuh harusnya sigap dong. Menurut itu. Kok bisa sih pala udah macet ketinggalan? Ketinggalan. Hati-hati ya, Pak. Stop. Siap, kemana? Siap. Kaget. Esti. Komandan, saya sudah beli semua yang... Tiket-tiket untuk mudik sudah disiapkan semua. Ya ini udah, semuanya komandan. Udah. Ini jadwal semua pegawai yang ada di sini, petugas udah disiapkan untuk tiket-tiket mudiknya. Cuman ini ada permintaan dari Bu Ayu, boleh nggak dia ikut mudik gratis dari sini, dari jatah ini? Ayu sekolah. Ini saya kasih tahu ya. Coba lihat tiket-tiketnya. Pak tolonglah Pak Komandan, saya pun pulang kampung. Tapi Ayu ini mohon maaf banget ya. Ini tiket ini hanya bisa kami berikan kepada anggota. Ya. Kalau Ayu belum bisa gitu. Jadi Ayu mungkin daftar di... Apa sih Bu, mukanya ketarik gitu. Tahu. Tiga Bang, Pak Komandan kesian saya. Ayu bisa daftar di online kalau ya. Penuh Pak Komandan. Surya, lo kan gak mudik, ya, atau... tiketnya kasih Ayu aja. Kasih Pak Wendy. Gue gak tahu, belum tahu jadi mudik apa enggak. Lo kemana sih rencana mudik? Pade gue di Semarang. Gue mau mudik ke Jati Bening. Kamu kocak ya. Masa pade di Semarang kamu ke Jati Bening? Di rumah Jati Bening dulu bawain barangnya. Kamu ya, serius-serius, kamu bercanda. Kalau ke Jati Bening jatuhnya bukan mudik, Pak. Nganter paket. Nganter paket ke Solo. Ya iya, pade saya rumahnya ada yang Jati Bening. Saya bawain barang. Ya lu janjian, pade lu mau di mana nih? Ya udah, saya ke Semarang. Berarti lu jadi? Jadi ini kalau enggak ditulis ini ya, Semarang. Kalau enggak jadi gue kasih kayu. Jatahnya. Ya ntar dulu, tulis aja dulu. Pelit banget sih kalau emang enggak ya enggak, kasihan. Soalnya Ayu emang enggak dapat jatah buat mudik gratis. Halo, atau mungkin Bu Ayu ngomong langsung kali ke Pak Surya. Ngomong lu. Ngomong. Pak tolong apa Pak, tolong. Ya ntar dah, lihat. Pak, mau pulang kemana? Saya sama Dika ke Bogor. Hah? Emang lu kan orang Malang. Ya biar barengan aja. Bogor aja pakai tiket. Ke mana sih lu? Saya apa? Kamu ke Garut dulu abis itu ke Makassar. Kalau Garutnya sih jalur darat. Nah, baru ke Makassar jalur air komandan. Lewat mana tuh? Ya saya sama Kiki ntar masuk ke wastafel ntar sampai Makassar. Kalau bisa di aja disodok pakai sodokan air ya. Biar jelas. Ya komandan. Yang kencang banget sodokan airnya ya. Ayo mau. Komandan sih mau dong, Pak Komandan. Kamu kampungnya di mana? Saya? Iya. Saya Surabaya. Bawa kemari aja. Gimana sih kampung dong? Jangan bisa. Enggak dong, Komandan. Sur, ya. Gimana? Ini udah dicek semua untuk pengamanan. Oh? Karena maling-maling lagi banyak banget di lebaran ini. Saya belum terima reportnya sih, Komandan. Saya kerjain dulu dah. Yaudah, Sur, ayo. Sur, jadinya itu. Ayo, ayo, ayo. Ini ada tiket bonus buat kamu. Tiket apaan ini? Nonton Tono. Jadi gimana, Dan? Ini kasus maling-maling nih makin... Marah kan? Marah kan justru. Ya. Lagi meeting. Enggak, ya. Kenapa? Ada orang mau bikin laporan. Cuman tadi saya mau tindak lanjuti, minta ketemunya sama Wendy. Ini Wendy, silakan. Oh. Wen, who's that girl? La 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 la. See that girl. Jangan mau jadi pancing dikit. Mau jadi pancing. Kamu
Masih ingat aku kan? Ya aku masih ingat lah. Kamu cewek lu, Wen? Bukan. Bohong lu. Gak mungkin lah, Dika. Kalau lu dulu udah dapat yang beginian, kenapa mundur banget apa? Hei! Dika! Saya jelas ya. Dari sini ke saya bukan mundur. Tapi... turun. Iya. Siapa? Oh, jadi kalian MCK? Apa tuh? Apa tuh? Mengenang cinta kembali. Iya! Ya aku masih ingat lah. Kamu cewek lu, Wen? Bukan. Bohong lu. Gak mungkin lah, Dika. Kalau lu dulu udah dapat yang beginian, kenapa mundur banget apa? Hei! Dika! Saya jelas ya. Dari sini ke saya bukan mundur. Tapi... turun. Iya. Siapa? Oh, jadi kalian MCK? Apa tuh? Apa tuh? Mengenang cinta kembali. Iya! Enggak, sebenarnya dulu waktu saya sebelum jadi anggota kepolisian kan saya anggota geng dan mafia segala macem. Terus? Jadi waktu itu Dina ini anaknya bos. Bos mafia? Iya. Terus dia... ya gitu deh. Apaan? Iya lah, makanya malu banget tinggal jelasin dong. Kalau enggak ada cerita apa-apa. Cerita aja dong. Pernah pacaran? Udah pernah pacaran, enggak. Terus? Sini. Enggak kok, Pak. Siapa? Kamu tahu kan kenapa aku milih kamu? Kenapa? Coba, Dina berdiri. Karena pada saat aku dekat sama dia, ya? Posisi aku, kamu. Silakan. Makanya aku lebih memilih kamu. Sembarangan banget. Coba benar apa yang dikatakan Wendy? Jelasin, siapa ini Wendy sebenarnya dulu? Sebenarnya Wendy ini dulu, mau aku yang jelasin atau kamu nih? Aku cuman enggak mau nanti pacar kamu jadi salah paham. Enggak, kita enggak pacaran. Enggak, kita enggak pacaran. Jadi enggak, ya kita teman. Hus. Wen, kalau mama yang ini mah gua dukung ini. Iya. Jago metik mangga ini. Tinggi soalnya. Tapi kalau gue pacaran sama dia, berasa 17-an, manjat pinang. Yaudah kamu aja yang jelasin deh. Adina, ya? Bohong ya? Apaan bohong? Apa yang bohong nih? Pakai engrang kan dalamnya? Enggak, dia emang tinggi dan dia tinggi banget. Dengerin aku. Enggak, tadi aku jelasin dia suka sama aku. Terus? Cuma akunya enggak, akunya sadar diri, maksudnya aku enggak mungkin. Kita beda strata gitu. Ya berarti enggak mau kan karena enggak suka. Suka ya. Tapi enggak pede. Ya, tapi kan enggak jadi. Ya kan sudah jadi polisi, berarti sekarang pede dong sama dia. Ya enggak lah. Enggak. Aku tetap pede. Nih segini-gini aja. Pendek. Wendy, Dina sempat cerita sama saya. Kapan? Waktu kalian pernah jalan bareng waktu itu. Dina mau main ke rumah kamu, pas mau masuk rumah, kepalanya kepentok. Iya. Itu kamu diputusin katanya. Iya, karena kamu plafonnya pendek ya. Bener, sebenarnya nih ya, aku boleh cerita jujur ya. Jadi rumahku pun pintunya standar, Komandan. Oh iya, iya. Cuma aku pas masuk rumah, aku dikasih pintu anjing tau gak? Duduk, Dina. Dulu ngurusin dia. Iya. Oh, kan jagain dia. Jagain dia lah, disuruh sama bos. Oh, itu bisa, kan kisah lama. Bisa ketemu kamu di mana? Tadi dia mau bikin laporan. Oh. Katanya tasnya dicuri, tapi mau bikin laporannya sama Wendy aja. Karena dia bilang kenal. Ternyata itu. Dina, kamu mau minum apa? Kebetulan kita gak ada apa-apa. Gak akan ditawarin. Gak ditawarin dong. Kalau gak ada apa-apa gak usah ditawarin. Iya, komandan emang banyak basa-basi, maaf ya Dina. Nah, Pak Dika, lanjut aja. Iya. Boleh dilihat bukti video pencuriannya enggak? Pencuri ya? Maksud kamu? Video, kan dia bilang katanya dicuri apa dijambret atau apa tuh.
Oh ya? Tapi kan kamu ada videonya atau ada tidak? Ada videonya apa enggak? Ada, aku ada bukti video. Tadi coba boleh dilihat. Katanya lagi beli sayur kamu ya? Kok beli sayur? Oh, iya. Ini sebenarnya bukan aku yang kena jamret, tapi yang jual sayur langganan aku yang di depan rumah aku. Ibu sayur. Kamu tahu kan itu? Iya tahu. Yeah. Tapi dianya enggak kenapa-napa kan? Dianya gak kenapa-napa, tapi tas dia hilang. Jadi aku kasihan banget, kamu tahu kan, dia kan tinggal sendiri, yeah, gak punya keluarga, udah tua juga. Jadi, kayak yeah, miris aja tahu. Aku juga ngerti. Mohon maaf ya, Didi. Aku kalau lihat Wendy kok kayak malu-malu. Iya. Malu-malu kucing, Komandan. Iya. Coba lihat, ya, bisa dilihat. Jadi yang kehilangan ibu. Iya, ibu yang pakai baju pink ini. Pencurinya yang mana? Pencurinya yang pakai baju biru ini nih. Oh, yang di atas motor itu? Iya, nih. Dia ambil tas ibunya. Ambillah. Ya ampun. Kasian banget tahu. Ini kejadian di depan rumah kamu? Iya, ini kejadian di depan rumah aku. Tadi aku... kamu sempat cerita sama aku, katanya ya, dulu kamu ada kenangan di tiang listrik ini sama Wendy. Ada cerita apa? Wah, tadi udah cerita waktu itu. Enggak. Waktu itu aku masih kebetulan jadi badut. Ya, bantuin aku kerja, gitu nyaman. Kamu sudah mengenal Wendy sudah berapa lama? Aku kenal Kak Wendy udah... kira-kira udah lama sih, Kak. Dari aku kecil. SMA. Oh, lama banget ya. Tapi profesinya sendiri kamu model dengan... Iya, aku sekarang model. Wow, posturnya tinggi. Iya. Berapa tinggi kamu sekarang? Aku 182. 182. Wow. Sebenarnya tadinya tinggi gue lebih tinggi daripada Dina. Terus? Cuma Dina bilang aku pengen banget jadi model, ya udah gue sumbangin tinggi gue sebagian. Oh. Jadi dia lebih tinggi berkorban gitu. Iya, iya. Jadi ya, kamu utang tinggi sama Wendy ya. Asalnya dari mana? Aku asalnya dari Sumatera Selatan di Palembang. Wong Palembang. Ya, Palembang. Oh ya, gitu ya, galo. Ya. Kamu keinginan memang, ya kalau aku sih tahu ya, kamu memang pengen jadi model dari awal atau bagaimana? Ada salah satu acara, aku ngisi acara situ, aku suka nyanyi juga. Untungnya aku suka nyanyi dan di pas ngisi acara itu ternyata yang stylingin dan makeup aku tuh ini agensi model di Palembang. Jadi aku diajak buat ikut model, mulai dari situ aku coba-coba ikut model, akhirnya aku ikut salah satu pemilihan model lah di Jakarta. Bilda Cil. Bukan. Ya terus di model terus. Ya di terus. Akhirnya didaftarkan untuk menjadi Miss Grand Indonesia dan kebetulan yang megang National Director-nya itu Kak Ivan Gunawan. Iya. Iya, Kak Ivan Gunawan. Jadi mulai dari situ aku temu Kak Ivan, ada tahap interview, terus aku dites psikotes juga. Dan akhirnya Kak Ivan memutuskan bahwa aku terpilih sebagai Miss Grand Indonesia. Kamu jadi, ketemu orang yang tepat sih, Kak. Iya. Jadi gitu, Komandan. Apa betul profesi ayah Anda itu seorang detektif juga ya? Detektif? Iya. Karena biasa menyadap katanya. Oh, mohon maaf. Salahnya, bukan menyadap detektif, tapi kayak petani karet. Menyadap karet. Karet. Iya. Karena sama-sama menyadap, maaf ya. Menyadap sih memang, tapi kan dua hal yang berbeda. Ini benar ya? Iya, itu. Keluarga ya? Keluarga aku. Kamu siapa yang basic tinggi? Iya, kamu keturunan dari siapa sih? Sebenarnya dari nenek aku, nenek dan kakek itu tinggi-tinggi. Oh. Dari sebelah ayah tuh tingginya tuh 100, di atas 180. Wow. Iya, dari sebelah ibu pun tinggi-tinggi, tapi berhubung ayah sama ibu aku dapat apesnya jadi pendek. Diturunin sama anak-anaknya. Tapi gennya tetap ya, tinggi. Gennya gitu ya. Ini siapa? Bukan keluarga. Pohon. Tinggi juga. Iya, ini juga tinggi nih. Bukan keluarga. Iya. Tapi usia kamu berarti sekarang? 20 tahun. Tuh. Oh, emang 20 tahun. Bener kan? Ya, SMA kamu 35. Jangan nyaman-nyaman, ini sama kayak bini gua. Bini gua 20, gua 31. 11 tahun sekarang, berarti bedanya? Sekarang dia 2. Hah? Sama Ayu 11 tahun? Enggak beda 11 tahun. Beda. Bini gua baru lahir, gua udah SMP. Iya dong. Gua jepret nih. Tapi enak nih modalnya banyak ya. Tinggi, cakep. Iya. Model, bisa nyanyi lagi. Pinter pula. Iya coba. Kamu nyanyi lagu apa nih? Iya. Yeah. Terserah kamu nyanyiin lagu yang... yang pas buat dia aja.
Sushi. Apa aja nih? Apa aja yang suka? Kamu yang kamu bisa. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu. Mecap, mecap. Udah, paling lambat besok gua kasih tahu gua berangkat apa enggak. Jangan besok, sekarang. Suruh setornya sekarang sama komandan, Pak Surya. Setornya disuruh sekarang. Ya udah. Atau kasih aja ke Bu Ayu, nanti lu beli lagi tiket sendiri. Ya lu kaya ini. Tahu. Tajir. Gimana? Si Ayu gak dapet. Dia kan gak bisa dapet dari apa tiket anggota, harus online. Online tapi udah full. Gimana kalau lu kasih aja ke dia? Abis nih gak ngomong ke gua langsung. Oh, pengennya. Maksud gua gini, kalau mau minta ya ngomong langsung. Iya sih, emang dia gak mau ya ngomong sama langsung, kenapa ya? Iya, apa-apa gengsi, apa-apa gengsi. Bukannya gengsi, ini sekarang gue yang minta aja kalau enggak. Tadi kan dia minta tolongnya ke gue. Ngapain pakai pihak ketiga mau beli tanah lo? Ayo lah, yuk. Ya. Ayo. Ayo lah, yuk. Ayo lah, yuk. Ayo lah, yuk. Cabut geraham bungsu lo. Pak Surya. Apaan? Si. Dengar-dengar katanya enggak mudik nih. Mudik tapi belum tahu jadi apa enggak. Ya enggak jadi kali, kalau gitu tiketnya buat saya aja. Yeay, jatuh doyong amat lu. Lu mau nolongin gua enggak? Toy, lu asik banget. Pak. Apa? Kalau emang enggak mau ngasih saya, saya bayar. Bukan. Nih. Ya. Gua udah ribut lama-lama sama lu sebatas tiket doang ternyata, yuk. Udah, iya. Bukannya merah jamban. Iya, ya udah, ya, lu mau pakai kemana sih? Pulang kampung. Sendiri, itu tiketnya cuma satu. Ya sendiri, ngapain cuman sendiri. Berdua? Tak kalau lu kenapa-napa di jalan gimana? Gak sama mandiri lu jadi orang. Aku gak lihat aku pakai masker, jadi ya. Gak apa-apa, Surya saya bilang sendiri. Gue gak lihat tapi gue nyangkut deh. Nah, pecisuran banget. Banyak orang jahat, awas hati-hati. Kalau sendiri, amas ajak siapa kek, teman lu kek? Gak usah, gak apa-apa, saya sendiri. Saya udah biasa juga dijahatin sama orang. Nah, kalau khawatir banget mah ya temenin kali. Kalau khawatir banget. Ya gimana sih bangkunya cuma satu, dia mau dipangku sama saya. Yaudah gue beli dua lagi. Satu buat lo, satu buat gue, satu buat pade gue ya. Kan beda tujuan. Ya udah Ti, udah kasih aja Ti. Buat Ayu. Beneran? Yeah. Beneran? Ya. Beneran? Maksudnya beneran? Iya. Yeah. Ajak dia bercanda Bu, biar dia bener ngasih saya tiket. Ya udah Ti, kasih aja udah buat Ayu gak apa. Wah! Gawat, tumben banget. Ini siapa? Ini siapa? Ya gua. Dari mana tumben apa? Properti tadi ngasih. Woi! Enggak, dari Dina. Enggak. Siapa? Oh, aku. Ya, ini. Enggak kering, ini dari styrofoam. Serbu dulu, serbu. Dari Wendy traktir. Dari siapa? Dari siapa, Bu? Dari siapa? Dari Idina. Enggak, maksudnya. Cewek mana lagi, Pak Wendy? Bukan. Dina siapa? Ini gua enggak tahu kabarnya. Ini Dina. Maksudnya Dina makan pizza. Kita boleh makan. Enggak, aku udah kenyang sama janji-janji palsu kamu.
Ki, Eva. Cobain Ki. Pizzanya rasa kenangan mantan. Yeah. Yeah. Gue belum dapet di infonya ini. Kenapa Dina siapa? Enggak, teman. Dina siapa lagi? Mantan lu ya? Ganteng lu botak, ganteng! Gila lu! Gila, botak gila! Siapa Dina? Teman. Ah, itu sih Kiki sampai begitu. Jadi orangnya datang ya? Ngomong teman lu tersapu-sapu lu. Tersipu. Kalau tersapu-sapu gini muka gue. Eh, Dina tuh tadi yang ada model cantik datang ke sini ngelapor. Yang tinggi. Masa sih dapet sama dia? Ganteng, gil. Bentar. Dia. Yang cewek tadi? Iya. Yang tingginya segini? Iya. Dina. Dina sama Wendy kayak stick biler sama cuk ya? Yang biru. Wah, yang biru. Orang gua... Katanya gak nafsu makan. Hah? Oh iya benar. Rasa mozzarella rela disakitin setiap hari. Oh iya menen, nana mo nana nana, nana 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 nana. Kenapa sih? Cemburu lu bocah. Cemburu gimana? Gua sama Dina temenan. Jangan jadi, gitu. Bukan, dengerin dulu. Dina itu anaknya bos gue. Waktu gue masih jadi mafia. Oh, cuman dulu ya banget. Gue dulu suka, tapi gue sadar diri. Ternyata kita beda. Gue kalau pacaran sama dia, gak mungkin. Kenapa emang? Gue kalau mau nyium dia, jatuhnya kayak anak sekolah mau madol. Iya. Di bawahnya ada yang nyompo ya. Makanya. Bawahnya ada yang nyompo. Gak mungkin. Enggak, udah temenan doang biasa. Lu tadi kenapa dia? Kikinya aja baper. Gak mungkin kalau gak ada apa-apa. Lu tadi baper-baperan pasti sana di arsip ya. Parah. Yang baper. Gak boleh nyakitin. Gue nyakitin apa? Kasian. Dari mana? Hei, Donate lo main comot ah. Nanti lagi lo. Gimana ke baju bebas? Lu kan mas. Ini abis kerja bakti sama kan, warga sekitar. Gilang, Gilang. Lu ngerti konsep pakai topi gak sih? Lu kalau begitu kayak pakai kertas HPS itu. Dan tadi abis bantuin bapak-bapak kerja bakti. Bapak-bapak kerja bakti semua topinya kan kayak gini nempel doang. Iya sih. Gua baru lihat Gilang pakai baju bebas gini. Ke tukang poster. Ya Allah. Si Hesti, Hesti mah. Ya udah Pak. Lewat ini dong ini masih. Ya udah ntar gue siapin dulu di kantin dulu ya. Udah taruh sini aja ngapain pakai disiapin. Iya, iya. Pakai gelas. Ngapain ini? Ini udah pakai gelas. Udah taruh di sini. Taruh di sini. Ini diangetin aja ini. Ini es diangetin. Ya. Dibagiin kali ya ke belah sana ya. Sini. Main center ya. Lah grogi ya. Oke. Okay. Thank you ya Wen. Iya. Katanya kebagian tapi dibawa semua. Ya, tunjukin sikap salut kalian. Hah? Salut. Men, top. Soalnya ada Gary. Wah. Wow. Oh, aduh. Gary, sudah lama kau tidak datang, Gary. Aduh. Bapak. Siapa ini, Pak? Ini. Salut, Pak. Itu yang dicari tadi. Oh iya bener nih. Baju merah katanya. Ih, apaan, Pak? Gua nanya nyolong spion lu tadi. Dih, kagak. Masa nyolong? Lu ngapain? Lu tugasnya jadi cepulang, masa nyolong lagi lu? Ya mana? Enggak, saya gak bakal nyolong, Pak. Cuma ngeliat-liat doang. Dia bilang nyolong-nyolong. Iya. Eh, jangan percaya dia aja latahan orangnya. Eh, kata siapa? Kata laki siapa? Latah kamu. Oh. Dih. Tuh, tangannya dia latahan. Gimana lu, laki tuh harus laki. Gimana laki ini, Bang? Eh, salam. Pak, ada buktinya enggak? Bol, tadi makan tuh makan. Ya makan. Ya makan. Tinggal lu di jalan kayak orang enggak bener begitu. Oh, coba mana tadi, buktinya? Mana buktinya? Ah, pada percaya banget sih sama orang di cepu bukannya. Enggak kelihatan. Beres. Yah, lah. Wah, lewat. Lah, balik lagi. Ini jauh. Jauhan. Oh iya benar. Wah, Pak. Ya. Gimana sih lo? Gimana sih? Ini gak mau... Gak jadi ikutan. Gak jadi ikutan, jadi ikutan Wen. Enggak, gue juga kaget. Ini udah. Mana nah, sih lo? Nah, kasih lihat ke depan. Tuh kan? Ya, ini bagus ini.
Ini warga yang mencoba membantu. Ini maling spion. Oh iya bener tuh. Tuh, baju tuh. Merah. Oh, iya tuh. Baju merah, ini, celana hitam. Iya, yeah, mama sok. Pakai topi putih. No. Banyak pak orang kayak gitu mah. Cuman yang seukuran lo gak ada lagi. Ini cuma lo doang. Betak lagi, ngebetak lah. Ah. Ah. Bapak, pap, siap. Itu jadi rutinnya. Ya, Ma. Apa ya, lu yang gak nyampe. Gitu. Duduk, enggak, Pak. Beneran, Pak. Saya cuma keliling-keliling doang, saya gak ambil apa-apa. Beneran. Jadi gimana sih kejadiannya? Sebenarnya kejadian gimana? Jadi saya lagi main ke rumah, ceper. Mobil ceper. Gak kelar itu, Pak. Iya, ya, orang ya, ya. Dari tadi ditanya gak jelas nih. Jawabannya ngawur ini. Enggak, kamu jadi asal nuduh kali? Iya, karena ada buktinya. Ush, dia di bawah, situ gue di atas. Kita udah lihat videonya, gimana kalau kita bawa ke ruang interogasi aja? Ya benar, saya gak mau ngapain. Saga. Ya, udah. Pak, urusan Gilang gimana tuh? Ya Gilang nanti kita tindak lanjuti deh. Itu udah fotonya, videonya jelas-jelas ya, lu. Diperiksa dulu aja, benarannya. Kok dimakan sih? Bang, mau lagi duduk. Ada lagi duduk. Masuk di sini. Ya saya gak tahu, saya mungkin. Iya. Periksa dulu aja. Ngamuk. Di bawahnya dong, ini ada tamu juga. Ngapain lagi? Iya, Pak. Ngapain sih? Enggak. Nanti diperiksa lagi. Ya bener dong. Jangan terpengaruh dong. Batang, malu aja. Komandan belum denger ya? Hah? Komandan belum denger kan? Belum. Apa ini sebenarnya yang salah siapa? Pokoknya saya dibawa kesini, Pak. Ya Anda memberi. Anda kan ngaku kecurian spion mobil. Iya. Tuh, salah satu orang yang ada di sini. Tapi saya nggak biasa diginiin, Pak. Biasanya diapain? Dari tadi ada ketawa-tawa terus. Sur? Ya. Saya surin dulu coba. Woi. Barengan dong, Pak. Bapak juga ketawa-tawa mulu di sana sama saya. Gara-gara lo. Ya baru lah tes urinnya. Pak, kita kasih waktu untuk tes urin, silakan dimasukkan ke sini ya, Pak ya. Kecil, Pak. Iya, iya. Kejadiannya di mana itu spion hilang? Jadi kejadiannya di rumah teman istri saya, Pak. Gak usah ikutan, ini lagi didata. Ini lagi didata. Sebelum ke kejadian, nama kamu siapa? Nama saya Nurul Haji. Giri Pak. Giri. Nama lengkap? Giri Skak. Ster. Sekar gitu. Giri Skak. Usia berapa tahun? Usia 17, Pak. Saya kecil ini, gak ada suaranya. Berapa tahun? Gedein lagi. Tugas. Nah, biar normal aja, gedein ya. Gedein. Ini normal ya, dan. Siapa nama kamu? Saya Giri Skak, Pak. Coba ceritakan kronologisnya. Saya lagi main ke rumah. Dipercepat. Ya, saya. Gua gak ada harga diri. Emang lu pikir gua ada harganya? Enak aja. Tadi kecepetan gua belum sempet ketik. Makanya ya, rewind. Stop. Baik. Jelasin. Jadi saya lagi main ke rumah istri saya. Ke rumah istri saya. Wah. Pak. Hati-hati kalau komandan saya marah nanti bahaya. Hey. Duduk! Duduk! Alah, apa kabar sih? Tetangga ini! Ini mana tetangga ini? Kenal! Nah, kita sama satu bintaro bareng. Oh ya Allah, iya Pak, apa kabar, sehat Pak?
Kok bisa kemari? Iya. Kenapa? Oh. Kenapa? Biasa. Mobil dipiongin. Mobil. Mobilnya kenapa? Komandan bayi-bayi ngeri itu. Enggak, ini teman saya main. Waduh, ilah udah lama banget kita ketemu. Oh iya. Lama. Jadi kenapa gara-garanya? Jadi gini ceritanya. Ceritanya gimana? Eh, naik lagi. Anda duduk aja. Lihat terusin cerita. Ya duduk, kamu duduk. Tanya kenapa gini? Kenapa masalah apa ini? Jadi saya lagi main ke tempat teman istri saya. Saya. Tiba-tiba ini ada orang agak-agak gemuk-gemuk pakai baju merah. Coba, ceritanya gimana? Jadi gini, Pak. Gimana? Stop lah. Ini kita biar jelas nih, Gak nyampe-nyampe ya, Pak? Spion diambil. Itu mobil kamu? Iya, betul. Mungkin penjelasannya kurang, coba dijelasin ke komandan dulu, ayo. Jadi... Pakai bahasa Inggris? You know, what is English here? Tolong, kita harus bantu ya. Jangan di nanti kasihan ya, kita harus bantu. Kita lihat lagi videonya sekali lagi. Kenapa lo? Kamu ikut sih? Enggak ini. Nih, lihat. Tahu bikin malu aja. Tuh. Waduh. Tuh yang bawa, pakai baju merah. Kabur, teriakin terakhir. Wah, maling lo. Komandan. Komandan. Gak jelas. Oke. Kalau kita bisa cek plat nomornya, Pak Dika. Iya. Nanti plat nomor motornya bisa kelihatan. Nanti kita zoom. Kita bisa lacak ini. Orang ini siapa? Iya, Pak. Sini, Mas. Jadi gimana? Masalahnya kita di bawah meja nih. Kalau berdiri takutnya kejedot. Bapak ayo tolong kasih kesaksian ya. Iya. Ini tadi udah jelas. Iya udah jelas. Iya. Jadi kan tadi kamu lagi main ke tempat teman istri ya. Dan akhirnya dicopot. Apa Pak? Iya Pak. Dicatat aja nomor platformnya. Ente waktu itu kejadiannya gimana ente? Jadi ini aneh begini. Soalnya tiba-tiba mobil alis biunya diambil. Ini kita nggak selesai nih. Iya. Terima kasih banyak nih. Ini bercanda mulu ya. Dan saya telepon Kiki dulu. Nggak ada kabelnya Pak? Ini wireless. Oh, Kiki? Yes. Bisa kesini? Ini ada beberapa fakta mungkin yang bisa kamu bawa. Ya Allah, Akbar. Ya, oke Ki ya, ditunggu Ki. Sibuk banget tuh. Lewat dong Pak. Komandan. Kamu nggak boleh seenak-enak jidat ya. Ini anggota, minta maaf. Aku minta maaf ya, Bu. Bisa nggak mulu sih, Bang. Coba. Ini komandan. Coba, iya. Nah. Duduk Mas, duduk Mas. Iya. Komandan, saya pamit dulu. Pak Dika, kita masih harus... Iya Allah. Mau kemana? Ada beberapa yang harus saya cari data ini pelakunya lewat plat nomor komandan. Iya benar-benar. Okay. Data dari Kiki ya, Ki? Ya. Silakan Ki. Jadi ini yang pertama. Oh, apa, Pak? Kulen-kulen, Pak. Kulen-kulen. Kulen-kulen apa? Kulen-kulen. Makan. Ini komandan. Maksudnya kulonun. Kok jadi kulen-kulen? Jangan tawa orang mata juga lo. Nah, ini komandan. Iya. Beliau terkenal sekali dengan peran di film
The Bee Gees. Oh iya. Itu film tahun? 2005. Tahun 2005. Bersama dengan Om Tora Sudiro ya? Oh iya, alhamdulillah. Boleh mungkin kemarin mau lihat perannya? Boleh, seperti apa waktu itu perannya? Silakan. Perannya laki sih, Pak. Ini saya suruh pakai, Bu. Iya. Ya Allah. Karena kan muat ya? Oh, udah gak muat. Nah, Bu, seperti ini. Nah. Ah, ya Allah, ganteng kan, Pak? Oh iya, iya, iya. Saya pikir itu Andy Riff tadi. Bukan. Bukan ya, mirip. Jadi basis ya? Eh, jadi apa waktu itu? Oh, basis. Basis, iya benar. Dan ternyata masuk sebagai pemeran pendukung pria terbaik ya, nominasi ya. Iya, betul. Di Festival Film Indonesia dan pernah sebagai juga pemeran pendukung pria terbaik di Indonesian Movie Actor. Aktor. Wow, menang di situ ya. Iya. Oh, keren banget. Sama MTV Award juga ya. MTV Award juga. Oh iya, ya. MTV Award juga ya. Most Favorite Actor. Oh iya, Pak ya. Keren. Dan juga ngefans sama Jaja Miharja. Nih, apaan tuh? Bukan. Dan juga ini komandan. Ini selanjutnya apa, Ki? Pernah ada momen ketika saudara Gary Iskak ini mencabut infusannya sendiri. Hah? Wah. Kenapa tuh, Pak? Coba ceritakan. Ada? Waktu itu kenapa lagi? Lagi apa? Lagi harus ada syuting. Lagi ada syuting? Tapi antara badannya drop? Lagi drop. Iya, jadi mau gak mau saya cabut. Sendiri? Tanpa? Gara semua, wah heboh, Pak. Oh iya? Kenapa sih lu lagi ada-ada aja dicabut? Emang gak mau? Terlalu totalitas kayaknya. Berarti lu Anda terbaring di rumah sakit karena badannya ngedrop. Iya. Tapi harus ada callingan cuti. Iya betul. Kenapa gak minta suster atau dokter cabut? Iya, kelamaan, gak nyampe-nyampe, Pak. Itu Pak akibatnya, Pak. Karena mencabut sendiri infusnya, jadi urat-urat laki-lakiannya putus, Pak. Oh. Iya kan? Itu intinya kan? Iya. Kalau bisa matanya begitu ya. Lagi dirawat atau lagi di UGD? Lagi di kamar rawat? Ya biaya begitulah kurang lebih. Akhirnya buru ditangani sama suster? Enggak, langsung cabut aja. Berangkat. Loh, berangkat. Terus itu darahnya gimana? Ya semua darah. Iya. Ini nama asli Anda Andina Yulianti, betul? Pak, bukan. Itu yang... Itu Dina, itu ya, Dina yang tadi, Pak. Oh iya, iya. Kalau saya Nurul Hik. Oh beda ini berarti nih datanya nih, ya, salah ya. Saya bacanya. Iya, iya. Berarti ya. Sampai segitunya Anda kerja waktu itu? Oh, iya betul. Jadwal bisa setiap hari pulang pagi? Iya. Ya. Akhirnya hobinya apa kalau boleh tahu? Saya hobinya. Hobinya apa? Jemurin orang, Pak. Jemur orang? Iya. Apa aja, Pak? Kok bisa orang dijemur? Ada olahraga atau koleksi tertentu? Ada apa ya di balik ini? Apa di balik ini? Ya memang dalam ruang interogasi ini, Mas Gary, kita ada beberapa semacam kayak reka ulang ya, kejadian. Oh, gitu ya. Betul. Kita bisa tahu. Oh, kan? Ma?